Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau nambah per ya. Ini mobil baru ya, baru keluar dari dealer. Jadi minta ditambah pernya ya. Ini minta ditambah per, jadi yang nomor tiganya ya, dan nomor yang satu nomor ekstra ya. Di sini udah ada nih. Iya. Yang ditambah nomor 3 ya. Jadi untuk nomor 2, 3 tuh sama ya panjangnya. Cuma nih juga nomor satunya nomor ekstra ya, minta ditambah. Sebenarnya untuk nambah per nggak usah ekstra, nggak usah tambah, nggak apa-apa ya. Jadi ini tambah langsung dua nggak apa-apa. Tapi mintanya ini ekstra ditambah satu, per utamanya juga tambah satu ya. Jadi mungkin ini keman supirnya ya, jadi saya cuma ngekerja ya. Jadi di sini nanti ya saya copot banyak aja, kecuali kalau yang kerja tuh dua ya orang tuh nggak usah copot nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian, kalau nggak copot tuh nanti berat ngangkatnya. Kalau copot lebih mudah, jadi ngerakitnya dari atas langsung ya, masuknya dari samping. Ini banyak dibuka aja. Terus harga pernya ya, untuk per ekstra nih yang nomor satu nih harganya sekitar 115.000, dan untuk yang per nomor 3 ya, nomor 2, 3, 4 itu sama nih panjangnya, harganya sekitar 205.000 ya. Untuk tutupan pernya ya, ini udah ada nih satunya, sekitar harganya 25.000 ya. Datang saya dongkrak dulu, saya lepasin, udah saya kendorin tadi ya, banyak, tinggal kita buka aja langsung, kita dongkrak dulu. Ya, setelah dongkrak langsung di ya, banyak langsung bagian aja. Jadi kalau misalnya bongkar per sendirian tuh banyak dibuka aja ya, lebih nanti waktu nurunin dan naikin tuh lebih mudah, kecuali dua orang ya yang kerja, jadi nggak usah dibuka banyak. Tapi kalau sendirian dibongkar tuh lebih cepet bukanya ya, ngangkat pernya nggak berat. Kalian ini banyak, dua-duanya dibuka aja ya. Ini ya, banyak saya buka. Ini shockbreaker ya, di yang bawah bornya dilepas aja ya, biar nggak ketarik. Dilepas waktu kita orang jadi nggak ikut ya. Ini ya, setelah shockbreaker buka, ini ya murmur behel dilepasin. Tinggal bel ya, dibuka aja. Lalu ya, kita lepas belnya dulu ya. Nah, sebelumnya ya, yang penting bagian belakang ya diganjel pakai trim aja ya. Pakai trim atau pakai ban yang dilepas juga gak masalah ya. Kalau ada trim pakai trim aja lebih enak ya. Tapi kalau ada banyak, taruh di belakang, di bawah chassis ya. Ini buat pengamanan aja. Jadi nanti kalau pas ada misalnya dongkrak meleset, jadi mobil aman, yang kerja juga aman. Yang penting diganjel ya. Mau yang bagian tengah nggak apa-apa, atau di belakang ya, itu lebih mudah pakai drum seperti ini ya. Ini mobil baru ya, jadi nggak begitu berat ya. Jadi beratnya belum karat. Kalau udah mobil lama biasanya keras nih.
waktu pas kencengin ya, usahakan yang kenceng, jangan sampai kendor. Kalau kendor tuh mudah patah tornya. Ini mulutnya enak ya, nggak seret, soalnya mobil baru. Ya, tusukannya dibuka aja. Ini ya, bumbunya udah kena ya. Kita nanti ya buka buat ini ya. Ya, klemnya dibuka aja, nanti kartu waktu nyusunya jadi lebih mudah ya. Semuanya ya, ini empat-empatnya dibuka. Ya. Empat-empatnya dibuka ya. Ya, setelah perpannya terlepas ya, ini ya dongkrak kita turunin ya. Jangan lupa yang penting ya, bagian belakang diganjel pakai drum ya, kalau enggak ban ditumpuk ya. Ini akan saya turunkan dulu ya. Ini sini kasih palak atau balok ya, buat yang enggak tromolnya ya. Ini aja. Ya, kalau udah terangkat ya, kita noraknya ambil aja, langsung pindah di pas tengah-tengah atau di belakang sini ya, nggak apa-apa. Yang penting kita dongkrak biar agak miring dikit biar naik, biar kita ambilin ya. Kita dongkrak aja ya. Nah. Itu biar naik ya. Yang penting intinya ya, belakang dikasih ganjel ya, pakai drum jadi aman. Silakan naik, nanti kita tinggal cabut ya. Pelnya itu lebih mudah, orang satu itu bisa ya. Langsung ambil aja ya, ini lebih ringan ya. Kalau orang satu tuh mudah. Tusukannya harus diganti ya, soalnya kalau nggak diganti ini kurang panjang. Ini ya, udah kena semua. Ini ya, tusukannya udah ada ya. Ini tusukannya ya. Untuk yang belakang harganya sekitar Rp25.000. Ini harus diganti ya, soalnya kalau nggak diganti ini kan kurang panjang.
soalnya pengen ditambah. Kita langsung ya pasang di sini nih. Kita langsung susun lagi ya. Jadi nusnya di atas tuh lebih mudah ya. Jadi orang satu pun bisa ya. Tapi harus buka banyak itu lebih cepat. So, mau per patah, cara gantinya juga sama aja ya. Kecuali yang kerja tuh orang dua, jadi banyak nggak dibuka nggak apa-apa. Soalnya kalau satu benar diangkat, kita berat yang nggak kuat. Ini ya tambahnya ya, ini yang nomor 2 nih. Ini ya udah terpasang ya tambahnya. Akhirnya kan ini 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aslinya ya ditambah 1 jadi 11 ya. Ini udah selesai. Tinggal tusukannya masukin yang lubang nomor 1 ya. Masukin. Ini kan udah pas lubang ya nih. Tuh ya. Tinggal nih ya yang bawahnya kan belum pas. Kita ketok ya pernya. Kurang ke depan atau belakang ya. Pernyataan nanti masuk ke lubang yang di ini di gardannya. Ini kan udah pas sidinya, cuma yang bagian dalamnya tuh belum pas. Kita ketok aja ya pakai palu. Ini ya udah masuk lubangnya ya. Ini juga udah pas ya. Ini kalau dari depan udah masuk nih ya. Kita tinggal tongkatnya turunin ya. Ini tongkatnya sudah ada ya. Nanti ya dipindah, ditaruh di bawah per ya. Nanti biar buat dongkrak naik. Ya, tinggal ekstranya ya, kita susun lagi. Nanti ya, untuk masang yang alas, ini kan bisa tekan ini ya. Kalau nggak pakai pipa juga bisa. Ini ya, tinggal PR tambahannya. Ini kan masih renggang ya, tusukan belum nyampe di atas. Kadang-kadang ya susah. Kadang bisa kita congkel dari sini ya, atas bawah atau pedongrak ya. Tapi biar lebih mudah, ini bekas yang tadi nih. Nah, ini tusukan ini masukin di atasnya. Maksudnya biar lembang aja ya. Nah, setelah lembang kita dongkrak aja. Nanti masuk lurus ya. Kadang-kadang kalau nggak dipancing seperti ini, harus kita congkel dari sini ya. Kanan kiri. Ini biar masuk tusukannya, biar lebih mudah. Bekasnya ya masukin aja, terus kita dongkrak ya dari sini nih. Bukan udah. Masukkan tuh kalau dipancing langsung bisa masuk, soalnya kalau nggak dipancing kadang-kadang harus kita congkel ya, jadi agak susah. Jadi mur tinggal masukin ya, bisa ya dengan cara lain ya, misalnya tusukan belum masuk sini dongkrak ya di sini bisa, kalau enggak pakai pipa ya, seperti ini nih. Nah, dicongkel.
begini. Tapi biar simpel lebih mudah ya. Bekasnya masukin aja lurusin. Lurusin. Terus dongkrak dari bawah. Nanti pas lurus ya. Spring. Ini udah masuk lebih. Kacanya lebih cepat ya. Tinggal kencengin. Sama ya, yang kanan yang kiri itu sama caranya. Sebenarnya untuk nambah per nggak usah, per ekang nggak tambah nggak apa-apa ya. Ini aja yang ditambah, utamanya. Cuma supirnya minta ditambah, mungkin kadang-kadang beda ya, orang-orang pikirannya kadang-kadang beda-beda. Ini tusukan per harus benar-benar kenceng. Kalau kendor itu gampang putus. Ini udah kenceng ya. Untuk tusukan ini kan panjang ya. Mau dipotong nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Soalnya kan nggak ganggu ya. Ini jauh banget ya dari atas. Kalau pas ngembang-ngembang juga nggak ganggu. Soalnya mau dipotong nggak apa-apa. Tapi nggak juga nggak apa ya. Ini nggak ganggu masalahnya. Pokoknya jangan lupa nih dipasangnya. Ini buat terapinnya biar nggak acak-acakan. Ini di sini semuanya empat-empatnya dipasang. Ya. Ya, mau langsung kita kencengin aja. Ini harus berkenceng ya. Nanti kita sambung pakai pipa atau tarik pakai tambang ya. Soalnya kalau kendor tuh tidak patah. Kenceng ya, jangan lupa ya, lock breaker dipasang lagi. Ban dipasang lagi ya. Ini ya udah connect semua ya belnya. Nah, nanti kita tinggal pasang bannya ya. Ini emang harus ditambah ya, soalnya apa ini buat muatan berat.
kalau nggak ditambah. Ini kalau seperti ini modelnya ya, spakbornya ya, ini nyangkut banyak ya, jadi harus ditambah pernya. Kita pasang aja ya banyak ini. Jadi kalau misalnya mau buka sendiri ya enak yo. Jadi kalau kita sendiri itu buka bannya itu lebih enak ya. Jadi ngerakitnya atau ngelepasnya dari samping. Kecuali kalau dua orang tuh nggak perlu dibuka bannya, langsung dipotong ya dari belakang atau depan. Nanti ini sama ya untuk yang sebelah kalian juga sama. Ini akan saya tambah dua-duanya ya masalahnya. Tinggal ngencengin ini. Ini ya, roda ini udah kepasang ya. Ini tinggal kita kencengin. Setelah kencang ya, yang satu juga kita pasang lagi ya. Terus nanti yang ini yang nomor yang satu dan satu ini yang pair tambahnya yang sebelah kanan kita pasang lagi. Ini kan baru yang sebelah kiri ya. Dan untuk sebelah kanan caranya sama ya, dibuka banyak jadi lebih mudah, lebih cepat ya. Tapi tusukannya harus diganti soalnya itu kan pendek jadi kurang pandang. Untuk harga tusukan ya, seulang lagi ya, sekitar 25.000. untuk file ekstranya itu nomor 1 115.000, dan untuk yang nomor 2 ya atau 3 sama aja ini ya panjangnya, itu harganya sekitar 205.000. kita pasang aja ya ini untuk yang sebelah kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.